Kembali dengan aku Nita. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakalan review daster kekinian, daster gemes, daster viral yang emang bener motifnya tuh bagus-bagus banget. Apalagi untuk kalian yang tubuhnya besar kayak aku dan size jumbo, kalian wajib banget tontonin video ini sampai selesai. Karena di sini aku bakalan racunin ke kalian motif-motif daster yang terlucu, tergemes, dan size-nya juga jumbo, bahannya juga adem. Dan yang paling penting, kalau kalian lagi hamil ataupun menyusui, ini dasternya tuh available banget untuk kalian. Daripada lama-lama, langsung kita mulai videonya aja yuk. Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalian jangan lupa follow Instagram aku juga. Nah, sebelum aku masuk ke review dasternya, aku minta maaf banget ke kalian kalau kulit aku tuh kayak kurang enak dipandang gitu. Ini banyak banget bekas alergi aku. Karena kalian kalau yang follow Instagram aku, kalian pasti tahu kenapa aku kulitnya kayak gini. Aku sedikit aja mau ngasih tahu kalau misalnya kulit aku tuh lagi kambuh dermatitisnya, alergi eksim gitu. Di saat aku lagi hamil kayak gini, ini bawaan hormon juga, gak bisa sembuh juga. Cuman sekarang aku lagi berjuang untuk ngurangin rasa gatelnya dan ngehilangin bekasnya. Nah, daripada banyak cerita, aku langsung aja review untuk dasternya. Di sini kalian bisa lihat kan, ini motifnya super duper lucu banget. Ini motifnya tuh motif yang kecil-kecil gitu, jadi kesannya tuh bikin kulit kita tuh kayak lebih cerah, terus tubuh kita tuh kayak lebih kelihatan lebih langsing gitu. Kalian setuju nggak? Kalian bisa komentar di bawah. Nah, ini untuk keseluruhan dasternya. Ini dari tampak pinggirnya juga ini lucu banget. Dan ini juga muat untuk hamil gede ya. Sekarang juga aku ini masih muat. Untuk beberapa bulan lagi juga masih muat. Dan ini bahannya super duper adem banget, karena ini bahannya tuh aku pakai itu yang rayon premium gitu. Dan kalau misalnya kalian yang tingginya di bawah aku tingginya tuh 163 cm. Jadi kalau kalian yang tingginya di bawah aku, kalian pasti bakalan pewe banget pakai daster ini, karena ini tuh kayak bisa semata kaki gitu loh, tuh. Dan kalau kalian juga yang hijab juga, ini daster yang aku review di video aku semuanya ini bisa pakai hijab. Karena kalau misalnya kalian yang tingginya di bawah aku, mungkin ini bisa pakai semata kaki, dan untuk tangannya bisa kalian tutupi pakai kardigan. Masuk ke daster gemes selanjutnya. Di sini aku bener-bener gemes banget sama daster yang aku review di video ini semuanya, karena kalian bisa lihat ini motifnya super duper lucu banget. Motifnya tuh zebra gitu, dan ini warnanya tuh navy putih. Putihnya juga nggak yang putih banget, putih kayak BW gitu. Dan ini bahannya juga sama kayak daster yang pertama. Ini bahannya rayon premium. Cuman ini harganya agak lebih murah sama yang daster pertama. Ini harganya cuman 70.000 aja, guys. Tapi di sini kalian udah bisa dapetin daster kualitas premium. Dan untuk resletingnya juga ini ada ya. Sama sampai sini juga, sama kayak yang daster yang pertama. Ini busui friendly juga. Dan ini kalau misalnya untuk yang tingginya itu di bawah aku, ini bisa banget untuk dipakai sampai semata kaki. Kalau misalnya di aku kan kayak 3/4 gitu, kayak agak nanggung gitu. Tapi aku jujur suka banget sama dasternya, karena di sini juga bisa sampai hamil besar juga. Dan terutama ini dasternya bener-bener modis banget. Kalian bisa pakai kardigan untuk yang kalian hijab juga. Terus kalian bisa pakai kardigan untuk keluarannya, terus kalian bisa pakai hijab juga. Ini bisa banget untuk dipakai keluar, tau gak sih? Tuh, ini lucu banget. Ini tampak sampingnya. Kayaknya ini tuh yang gak terlalu kelihatan daster banget untuk kalian pakai pergi juga, untuk dress juga ini lucu banget. Masuk ke daster yang selanjutnya. Di sini ada daster gemes juga dari toko yang sama, dari ensel.id. Ini bener-bener bahannya juga enak banget, dan kainnya juga tebel ya, jadi nggak nerawang. Dan untuk kalian yang tubuhnya juga besar kayak aku, ini aman banget dipakai, karena ini lingkar dadanya 120 cm. Dan ini bahannya juga halus, tuh kalian bisa lihat. Tuh, ini bahannya halus ya. Dan benar-benar adem juga dipakainya, jadi kalian gak akan kegerahan kalau kalian pakai daster ini. Dan untuk kalian yang di rumah juga, kalian bisa tampil lebih modis lagi, karena
duster ini tuh motifnya tuh lucu-lucu banget. Ini salah satu motifnya yang aku suka karena dia itu abstrak gitu motifnya dan bikin kelihatan kurus juga. Masuk ke duster selanjutnya, di sini ada duster motif leopard yang aku suka banget karena ini motifnya benar-benar lucu banget. Dan kalian bisa lihat kan kalau misalnya motif kayak gini tuh selain bikin kelihatan kita tuh kayak badannya tuh lebih kurusan lagi, dari warnanya dan dari motifnya juga bisa bikin kulit kita tuh kayak lebih cerah lagi. Bahannya juga adem dan untuk ukurannya juga ini all size sama kayak duster sebelumnya. Lingkar dadanya 120 cm dan panjangnya juga sama segini. Dan kalian bisa lihat ini nggak kelihatan kayak pakai duster banget. Untuk kalian yang males ganti baju, kalau kalian keluar rumah, kalian tinggal pakai duster ini aja udah beres gitu. Nah, ini tampak sampingnya, tuh kan masih tetap kelihatan modis. Dan ini tampak depannya. Masuk ke duster gemes selanjutnya. Di sini aku mau infoin kalau misalnya duster ini tuh bahannya emang bener-bener adem banget karena rayon premium. Dan untuk motif yang ini, khusus yang ini, kalian bisa lihat ini dasarnya tuh emang bener semata kaki. Karena untuk tinggi yang setinggi aku ini dipakainya juga masih semata kaki dan panjang juga. Jadi ini aman banget untuk kalian pakai kalau misalnya kalian yang hijab juga, jadi nggak akan kayak ngatung gitu. Dan kalian bisa lihat dari pinggir juga ini lucu dan available banget untuk kalian yang lagi hamil gede, ini bisa kepakai lama gitu dasternya. Dan ini busui friendly juga ya karena di sini ada resleting depannya juga. Masuk ke duster selanjutnya, ini dusternya motifnya aku suka banget kayak motif abstrak gitu. Dan untuk ini juga lingkar dadanya besar ya, ini 120 cm. Jadi kalian aman banget untuk kalian yang tubuhnya besar kayak aku. Jadi ini dusternya masih muat karena ini size jumbo. Dan untuk yang hamil juga, ini dusternya tuh bisa dipakai sampai hamil besar ya, jadi aman juga. Tapi ini nggak busui friendly karena di sini nggak ada resleting depan ya. Dan bahannya juga ini sama bahannya rayon premium, jadi dijamin adem banget. Dan ini untuk tampak depannya, ini untuk tampak sampingnya. Lucu banget kan, gemes. Tara, ini masuk daster gemes selanjutnya. Di sini motifnya kayak ada motif bunga-bunga gitu. Ini motifnya super duper bagus banget, tahu nggak sih? Ini jadi kayaknya kelihatan kita itu pakai daster. Dan ini bukan yang busui ya. Kalau misalnya yang pendeknya segini, ini nggak ada resleting depannya. Cuman untuk lebarnya juga sama, 120 cm. Jadi aman banget untuk kalian pakai yang tubuhnya besar kayak aku. Untuk bahannya juga sama, yang motif ini tuh rayon premium juga, jadi dijamin adem. Dan ini untuk tampak depannya. Lucu banget kan? Ini kayak dress gitu loh, jadi nggak kelihatan kayak kita pakai daster. Masuk ke daster selanjutnya dan daster yang terakhir. Di sini aku mau kasih lihat ke kalian motifnya. Ini motifnya bener-bener bagus banget dan bahannya juga tebal ya, karena ini nggak nerawang juga dan pendeknya juga segini. Ini bahannya tuh bahan rayon premium, jadi bener-bener adem, dijamin adem juga. Dan untuk ini kalau misalnya daster yang pendeknya segini, ini nggak ada resleting depan. Untuk 4 daster yang aku review terakhir, bukan 4 daster tapi 3 daster yang terakhir itu aku nggak yang busui friendly. Untuk yang busui friendly itu yang bagian awal. Jadi ini aku mau infoin aja untuk motifnya yang terakhir itu kayak gini. Dan untuk tampak sampingnya ini kayak gini. Ini untuk tampak depan ya. Oke, teman-teman, sekian dulu review tentang daster kami.
kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang pengen beli dusternya, kalian bisa langsung cek description box aku sekarang, karena di situ aku udah cantumin linknya dari motif yang pertama sampai motif akhir. Dan jangan lupa follow online shopnya juga di Instagram ensel.id. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah tontonin video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!